Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah video pendek saja mengenai satu feature yang ringkas tetapi berguna bagi saya lah. Dan mungkin ramai yang dah tahu, tapi bagi saya ini adalah kenderaan yang pertama saya ada yang auto reset ni. Biasanya kita setengah orang kan, dia suka monitor penggunaan minyak kereta dia. So bila dia dah isi minyak, so dia akan set 3A ni kosong. So dia nak tengok berapa jauh dia boleh pergi sebenarnya. So then dia compare dengan estimated mileage yang terpapar dekat average tu kan. So nanti dia akan compare lah. So kadang-kadang kita terlupa pula, kalau kita nak buat secara manual, kita terlupa nak reset kosong. So ada satu fungsi kat sini, kita boleh set dia secara automatic bila kita dah refuel. Ok, caranya ialah hanya pergi dekat settings, and then pergi pada display settings, and then you pilih ada satu option kat bawah tu, 3A reset after refuel. Ok, nombor 3 tu. Ok, tekan kat situ, on lah. So, dia automatic lah. Dia akan activate lah bila kita tekan on. Macam saya tadi, lepas saya dah refuel, bila nak gerak aje, dah masuk gear D kan, nak jalan je, dia akan automatic kosong. Masa refill tu, isi minyak tu memang kita dapat masih lagi mileage yang lama. Tahu? Tapi bila kita dah nak gerak kan, so dia akan kosong. Okay, so kat situ lah dia punya starting point dia. Okay, itu saja untuk hari ni. Simple je. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat mencuba.